Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 10 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Air Menjadi Anggur. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ke-9. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Sesudah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat mujizat-mujizat yang Engkau nyatakan di dalam firman Tuhan, dan mujizat itu selalu terjadi dalam setiap kehidupan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan, apakah mujizat-mujizat yang terjadi di perjanjian lama, di perjanjian baru, termasuk mujizat pertama air menjadi anggur yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apakah hal itu terjadi dalam setiap kehidupan kita? Bukankah kita juga ingin mengalami apa yang dialami oleh orang-orang di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu terjadi dalam setiap kehidupan kita? Sahabat seperjalanan, setiap mujizat Tuhan itu ada karakteristiknya, dan setiap mujizat Tuhan ada caranya, dan setiap mujizat Tuhan itu ada waktunya. Jadi mujizat Tuhan ada karakteristiknya, ada caranya, ada waktunya, dan setiap zaman bisa berbeda-beda. Peristiwa air menjadi anggur hanya terjadi di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru. Dan itu tidak terjadi di dalam perjanjian lama. Membelah laut Tiberau terjadi dalam perjanjian lama, tidak terjadi di dalam perjanjian baru. Mujizat-mujizat yang kita alami saat sekarang terjadi di zaman sekarang, tetapi tidak terjadi di zaman sebelum-sebelumnya. Sahabat seperjalanan, apa mujizat yang ada dialami oleh manusia modern saat sekarang? Adalah teknologi dan kemajuan. Kalau orang-orang di perjanjian lama, perjanjian baru, lalu mereka punya kemampuan melihat apa yang terjadi di zaman sekarang, mungkin mereka menggeleng-gelengkan kepala. Saya tidak mengalami mujizat tersebut. Tabas perjalanan, apa itu sesungguhnya mujizat? Mujizat adalah sebuah kemampuan yang diberikan oleh Allah, dilakukan oleh Allah sendiri, atau juga diterima oleh kita, dialami oleh kita, atau juga dilakukan oleh kita dari kekuatan Tuhan. Bagaimana para rasul diberikan oleh Tuhan sebuah karunia, sebuah kemampuan, sebuah kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk memulihkan orang-orang yang di dalam segala persoalan hidup yang sedang dihadapi. Jadi pada prinsipnya sesungguhnya Allah itu adalah mujizat itu sendiri. Allah sumber mujizat dengan satu tujuan, Allah menjaga, Allah memelihara, Allah memberkati. Itu mujizat. Dan Allah memelihara, memberkati. Di dalam memelihara, Tuhan memelihara kita dengan mujizatnya untuk melindungi kita dari berbagai macam bahaya. Allah memberkati untuk seluruh kebutuhan kita, termasuk mencukupkan apa yang terjadi dalam setiap kebutuhan kita. Di dalam perjanjian baru yang kita lihat, perkawinan di Kana, orang itu sedang mengalami yang namanya kekurangan. Ada pesta pernikahan, sementara tamu-tamu sudah hadir, lalu minumannya habis, yang ada cuma air biasa, anggurnya tidak tersedia cukup dengan jumlah orang yang hadir. Pada saat kekurangan itulah mereka kemudian mengalami kepanikan. Tentu sebuah pernikahan merasa malu tatkala jumlah orang yang hadir, lalu minuman, makanan itu tidak tersedia dengan cukup. Mungkin itu menjadi sebuah aib. Dan Tuhan peduli. Yesus hadir di sana, ibu Yesus hadir di sana, mereka sedang kelabakan mencari ibu Yesus, dan ibu Yesus berkata, engkau perlu untuk memberitahu kepada anakku Tuhan Yesus. Dan ibu Yesus juga berkata langsung kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Kita bertemu dengan ibu Yesus yang sudah bertemu dengan Yesus yang sudah dewasa. Dan Maria ibunya sangat tahu bahwa Yesus bukanlah anak biasa yang terlahir dari kandungannya.
Tetapi itu adalah Allah yang menjadi manusia lewat kandungan daripada Maria. Keyakinan kepercayaan itu kemudian disampaikan kepada pelayan-pelayan. Apa yang engkau dengar dan perintahkan oleh Yesus, lakukanlah. Dan kemudian pelayan-pelayan itu melakukannya. Isilah tempayan-tempayan itu, kata Yesus, penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Orang sampai puas minum, barulah kemudian yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kita melihat Tuhan tidak hanya melakukan mujizat mencukupkan seluruh kebutuhan kita, tapi Tuhan berkata, Tuhan memberikan yang baik sampai sekarang. Kalau orang memberikan sesuatu yang baik kepada kita, mungkin satu kali, dua kali, lama-lama dia tidak tahan. Lama-lama dia akan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan Yesus memberikan yang terbaik sampai sekarang. Tidak pernah Tuhan kemudian menjadi malas untuk memelihara kita, atau menjadi putus asa untuk memelihara kita, atau sudah tidak semangat memelihara kita. Karena mungkin kelakuan kita, karena tindakan kita, saat butuh kita datang kepada Tuhan. Lalu saat kita senang, saat kita lancar, lalu kita melupakan Tuhan, bahkan mungkin menyangkal Tuhan. Sahabat seperjalanan, apa yang dimaksud dengan mujizat? Mujizat tidak hanya berbicara tentang berbagai hal yang terjadi, tetapi sewaktu kita dipelihara Tuhan, sewaktu kita disediakan berbagai macam, dan setiap zaman itu punya mujizatnya sendiri. Manusia menemukan obat-obatan, manusia menemukan transportasi, manusia menemukan teknologi. Itu yang diberikan hikmat, kemampuan, kecerdasan yang ada di dalam diri manusia. Itu berasal dari Allah, dan itu adalah mujizat. Dengan demikian juga kita mengalami banyak mujizat-mujizat lain. Terhindar dari kecelakaan, terhindar dari bencana. Namun prinsipnya, sahabat perjalanan, peristiwa air menjadi anggur pun tetap berlaku sampai saat sekarang di dalam bentuk yang berbeda. Mungkin kita sedang mengalami keputusasaan. Kita merasa semua tertutup. Kita merasa sudah tidak ada jalan lagi. Kita merasa segala usaha sudah dilakukan. Dan semuanya tawar seperti air. Tuhan Yesus bisa mengubahkan kehidupanmu yang seakan-akan hambar. Tidak ada manis-manisnya lagi. Tidak ada indah-indahnya lagi. Tuhan akan ubah kehidupanmu. Air yang tawarmu, air yang hambarmu, kehidupanmu yang mungkin merasa sudah tidak punya makna, Tuhan akan ubahkan sehingga kehidupan ini tetap menjadi sebuah keceriaan, kesukacitaan, kemenangan. Karena Tuhan Yesus senantiasa memberikan yang terbaik sampai saat sekarang untuk hidupmu. Sahabat seperjalanan, apa pergumulanmu? Kalau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur di masa terdahulu, Tuhan bisa mengubah seluruh yang terjadi dalam kehidupanmu, keputusasaanmu, seluruh halangan yang terjadi, Tuhan akan ubahkan menjadi indah pada waktunya. Ingatlah, Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur dalam bentuk yang berbeda, cara yang berbeda untuk hidupmu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, mujizat tetap terjadi untukmu sampai sekarang, amin.